Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nasta'inu wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwa al-muhtadi. Wa man yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida wa la hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi la bidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَأَحْلُ الْأُقْلَةَ مِنْ لِسَانِ يَبْطَقُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وَبِالْقَدْرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَوْ كَمَا قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوَانِ فَأَقْوَانِ مُسْلِمِينَ سِبْحَانَ اللَّهِ سَكَنَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Yang membantu tadi mana sesuatu kita panjatkan puji pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun menyempurnakan agenda pertama program kita pada malam ini, iaitu bacaan Yasin dan doa Yasin. Alhamdulillah ya, kita berjaya meneruskan ya, kebiasaan baik, amalan baik yang dikritis oleh ulama-ulama silam ya, iaitu membaca Yasin pada malam Jumaat antara Maghrib hingga Isyak. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya berkelapangan pada malam ini ataupun pada besok pagi ya, kita disunatkan ataupun digalakkan supaya membaca surah Al-Kahfi. Ya, kerana kelebihan yang sangat sangat besar surah Al-Kahfi ini, di dalamnya ada ayat-ayat yang akan menjauhkan kita ya, dari fitnah dajjal, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berkat ya umur kita Sayyidina Muhammad SAW ya. Walau bagaimanapun, waktu antara negara Isyak ini eloklah kita isi dengan membaca surah Yasin yang merupakan hati Al Quran. Dan alhamdulillah kita masih boleh lagi meneruskan kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan kembali kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ya, iaitu ya, pada hadis yang ketiga, tajuknya seluruh dunia datang dan mengerumuni dunia Islam. Jadi pada kuliah yang lalu, dua bulan lepas, kita telah membincangkan matan hadis ini ya, kita telah bincangkan, kita telah syarahkan satu persatu, dan insyaAllah pada malam ini kita akan mensyarahkan apa yang disyarahkan oleh pengarang kitab ni, Syekh ya, Ahmad Fahmi Zamzam ya, ataupun gelarannya ialah Syekh Abu Ali Al-Bajari Al-Lamdi Al-Maliki, penetua ya, Madrasah Tarbiyah Islamiyah dalam Al-Ustah Kedah ya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi tuan-tuan boleh cari juga dalam YouTube ada ya, tulis Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tuan-tuan akan jumpa ceramah-ceramah beliau ya, yang mana beliau ni di kalangan ulama-ulama yang kuat yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam negara Malaysia ini. Dan untuk menyokong usaha-usaha beliau ni, maka kami ya, menubuhkan ya, satu NGO yang dinamakan Pertuan Ahlussunnah wal Jamaah ya, dan ya, ada di setiap negeri ya, di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri-negeri, termasuk negeri kita ini, negeri Perak Darul Tuan, telah ada pertubuhan Ahlussunnah wal
jemaah. InsyaAllah kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, kita akan membuka keahlian NGO ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah dengan adanya kita ya di dalam NGO ini, di dalam badan dakwah ini, ya, kita akan mendapat saham yang besar kerana mempertahankan aqidatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillahirrahmanirrahim, di mana yang saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin memiliki kitab ini, bersedia dengan kitab tafsir Ibrul Athir, ya, boleh membuat pesanan, ya, dengan harga RM25 sahaja, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, insyaAllah selepas selesai ini boleh, ya, membuat pesanan, ataupun sekiranya tak sempat boleh melalui tuan pengurusi kita, dan insyaAllah disampaikan kepada saya duitnya, dan saya akan pergi dan akan bawa kepada kuliah akan datang insyaAllah. Baik, apa yang diterangkan oleh Syekh Abu Ali Al-Nadwi Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Hafizullah Ta'ala dalam kitab ini, yang mana beliau menulis sebagai keterangan hadis ini, ya, beliau menulis apa memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang kita baca 2 bulan lalu, memang itulah keadaan hadis yang kita lihat sekarang. Ya, keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, ya, apa yang Nabi nampak 1400 tahun lalu benar-benar berlaku. Ya, benar-benar berlaku. Ya. Tidak ada satu pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak berlaku. Nah, semuanya telah berlaku dan ada juga yang akan berlaku. Tetapi tiada satu pun yang tidak berlaku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di Allah SWT sebut dalam surah An-Najm ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, eh, maksudnya dan tidak Nabi SAW itu melakukan apa juga, bercakap ke, berbuat sesuatu ke, bertindak sesuatu ke, berpandangan sesuatu ke. Bukan Nabi SAW buat sendiri macam kita. Diam Nabi pun ada makna ke tuan. Diam Nabi, Nabi diam. Kita belajar hadis Nabi, ya, Nabi diam. Summa sakata Rasulullah SAW, ya. Rawi hadis sahabat Nabi SAW yang merawikan, menceritakan kisah itu, dia kata Nabi SAW, contoh Nabi SAW itu terdiam. Dia diam Nabi itu bukan macam diam itu, tuan. Diam Nabi ini menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan macam kita tu. Kata orang Islam melamu, melopong. Sementara nak tunggu keputusan mana je lawak mega, siapa menang langsung. Entahkan kocik kau, entahkan siru kau, entahkan sepatu kau, entahkan siru kau. Tak tahu pula siapa yang menang tak. Malam esok tuan-tuan tunggu kan. Malam ni tak apa-apa nak tunggu lah, pasal dah tahu kan malam esok. Ditunggu-tunggu esok pun tu, ditunggu-tunggu. Jadi kita ni tak macam Nabi SAW, tak macam kita, tuan. Nabi SAW ni apa saja yang kita nampak Nabi SAW itu, itulah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Nabi cerita tu betul, tuan. Nabi cerita tu betul, bukan temerah, bukan kata orang Ismilan membongak, tak? Bukan klepet. Tu kata orang Ismilan membongak, klepet. Klepet ni dia asyik koncing orang. Tu dah klepet. Salah Siti tu si klepet tu saya cairuh lah dia tu. Kalau berjanji dengan dia, majah klepet lah. Tu klepet tu maknanya, eh, kata orang Islam maknanya membohong, menipu. Tak pernah betul cakap dia. Pembongak, bohong. Nabi SAW tidak pernah membohong, tuan-tuan. Kita belajar dalam ilmu tauhid kan, sifat Nabi itu siddiq. Dia benar. Tak pernah Nabi ini menyampaikan benda yang betul. Jadi apa yang Nabi SAW dalam hadis yang kita baca 2 bulan sebelah itu memang benar-benar berlaku.